Tapi kamu jangan kaget ya. Enggak. Aku aja kaget banget. Ya, aku belum kaget karena aku belum tahu masalahnya apa. Iya, di atas. Tuh, atas. Itu Isa. Cinta yang dulu ku rasa hangat terasa. Kau berikan ku pengharapan baru untuk dapat memulai kisah. Hi guys, so hari ini gua mau prank Evelyn. I have to do this because ya emang kita sering berantem dan segala macam akhir-akhir ini, dan ini penting banget ya, gua harus tahu yang Evelynnya masih sayang sama gua apa enggak. Ya karena dari kemarin itu Evelyn agak-agak selfish sih, maksudnya dia lebih mikir dirinya sendiri dan mau ajak ketemu juga susah. Jadi hari ini kita akan cari jawabannya. Gua hari ini sengaja mau ngeprank Evelynnya, jadi gua samperin ujung opa tadi, temannya Evelyn, ke hotelnya. Itu ujung opanya udah datang. Hey. Hai. Hai bro. Ini apa? Oke, gimana kabarnya? Apa yang aku bisa bantu? Enggak, kayak gini, kan aku sama Evelyn itu akhir-akhir ini agak kita sering berantem. Terus Evelynnya juga suka kesel dan bete sama gua juga. Oh. Jadi hari ini gua mau bikin prank ke Evelynnya untuk ngetes Evelynnya masih sayang sama gua apa enggak. Seperti apa? Oke, gua udah ada satu cewek teman gua. Jadi gua pengen ajak ceweknya ke sini. Wih, kamu cepat ya. Ini situasi kawat ya, kawat banget. Kamu bisa datang ke sini enggak? Aku kasih alamatnya sekarang. Emang ada apa sih? Kenapa? Ini kawat, susah jelasin. Harus kamu langsung datang di sini. Aku langsung ngomongnya di depan kamu. Aku bingung jadinya nih kalau opanya enggak jelas kayak gini telepon. Pokoknya kamu sekarang datang ya, yang secepatnya. Harus cepat, jangan terlambat ya. Ya? Cepat ya. Oke, Pak. Ya. Hati-hati. Yo. Kenapa nih? Ada apa nih? Dan aku tanya lewat telepon pun enggak dijawab gitu. Jadi, apa aku harus temuin Opa segera gitu. Aku udah mikirnya ke situ. Jadi, kamu langsung siap aja, ya. Jadi, guys, gua harus naik atas dulu untuk persiapkan prank-nya buat Evelyn. So, thank you so much, bro. Sukses ya. Iya. Wow. Oke, sukses. Jadi untuk adegan yang pertama untuk buat gua ngeprank Evelynnya. Hai guys, jadi sekarang gua di kolam renang sama teman gua, Indah. Hai Indah. Jadi ujung opa lagi sama Evelyn buat ikutin gua. Jadi biar dia cemburu. Karena gua pengen tahu Evelynnya cemburu apa emang udah nggak peduli. Oke, sekarang kita Evelynnya, kayaknya Evelynnya udah di sini nih. Jadi let's see reaksinya Evelyn seperti apa. Evelyn, duduk dulu. Apa sih bikin orang jantungnya pecah-pecah deh, aduh. Kamu siap-siap mental dulu ya. Kan aku kan stay di sini, hotel ini. Ya. Tadi aku mau breakfast, lihat si Isa di sini. Isa. Aku kira Isa bersama kamu, tapi ternyata enggak. Enggak, memang kemarin aku ada kerjaan, jadi nggak bisa sama dia. Tapi kamu baik-baik saja sama Isa ya? Baik-baik aja. Emang kenapa? Tapi kamu jangan kaget ya. Enggak. Aku aja kaget banget. Ya, aku belum kaget karena aku belum tahu masalahnya apa. Lihat di atas. Tuh, atas. Itu Isa! Aku langsung di situ, langsung cek aja. Kok bisa si Isa ada di sini gitu? Kenapa gitu? Enggak logis lah, tinggal di Jakarta sampai nginep di hotel di Jakarta tuh. Itu cewek,
Ya cewek ya aku lihat. Aduh jangan nuduh-nuduh deh, Opa. Bibirnya merah. Bibirnya merah? Ya dia. Kelihatan enggak wajahnya? Tuh, dekat. Suapin apa gitu. Aduh, kok kurang ajar banget sih, Sisa? Kamu tenang dulu ya. Enggak, aku harus ke sana. Ah, jangan dulu. Ih, gue hajar beneran. Jangan, ya. Gimana jangan ini? Dulu. Tapi... Aduh, bentar. Evelyn. Oh, tapi Adam, bentar, Evelyn. Bentar. Gak mau. Ada buktinya. Gak. Nanti kalau dia enggak... Ini keterlaluan banget. Bentar. Gak mau. Naik sama aku, tapi jangan sampai ketahuan. Kita foto buktinya. Nanti enggak ada pengakuannya, ya. Eh, Gajah, tenangin dulu ya. Ya. Pelan-pelan. Ayo. Nyaman banget dia tuh. Ya itu. Hai, itu. Aku ngintipin dia di kolam berenang sama lagi sama cewek itu dan dia lagi kayak suap-suapan minuman gitu, lagi kayak minum-minumin terus kayak lagi berenang bareng gitu, terus kayak si Isanya lagi di kolam berenang tuh kayak dipegang-pegang gitu. Aduh, apa sih? Nggak kenal, nggak tahu tuh orang dapat dari mana. Dia. Basahin badannya, basahin. Malu dia lagi. Aku siram-siram. Gua aja yang pasang. Siram-siram, mau siram. Siram lagi. Siram. Kesel banget, beneran deh, sumpah. Manja ya? Ya, udah fix deh. Apa? Enakan kamu deh. Emang kamu udah nyobain aku? Belum bisa didik. Aku jadi bukti pokoknya ini foto. Beneran lihat aja nanti. Kali ini udah enggak ada minta maafan lagi, udah enggak ada. Udah enggak banget deh. Freak banget sumpah. Ini harus gue samperin. Jangan dulu. Enggak, aku harus samperin. Ini belum selesai prosesnya. Habis itu kemana? Gak kamar bisa, kamar ke kamar. Ini dia udah keterlaluan. Dia udah bener-bener udah. Aku udah lemes banget ini. Kok aku kayak gini terus? Ternyata kau merasa tidak pernah merasa sepi. Pernahkah kau merasa tidak pernah merasa sunyi? Kayak mau cabut deh dia. Nanti dia keluar di sini. Sembunyi dulu. Nanti enggak ngaku. Aku selalu. Mau kemana? Habis main air, mau kemana? Kayak gini terus deh, aku kayak gini terus jadinya gimana sih? Kosong.